Selamat lemai serta marik tabik bahasa bagi kita semua. Aku Esna Nala dekat pulangan kita berberita nukas bagi Iban. Batam berita lemai itu. Ngawak ngagak upis perintah lawas tik terjanggal ketegal pandemik COVID-19 ditanduk baru lalu disadang tembuk bulan November tahun siti agi. Dalam keperatuk sapit Premier Sarawak Dato' Amawang Tengah alias Samadah, projek ngagak upis 15 ringkatnya entik nundak tembuk ujung tahun siti tadi, diatuk semina udah digagak nakak 19.52% saja. Kuk ia kelimpah ketegal COVID-19, kontraktor megak napi penanggul suntua orang gawak. Jadi kita telah pun berbincang bagaimana kontraktor ini dapat mengawalkan penyiapan kompleks ini. Jadi pihak kontraktor sudah ada mengungkapkan dia punya cash up plan. Salah satu daripadanya ialah untuk memanjangkan masa untuk bekerja. Dan ini bergantung kepada kelulusan yang dipohon oleh mereka untuk mendapatkan tenaga kerja daripada luar. Ia berjakuminya sudah kengabas projeknya, tibalah disempulang sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Penyangkai Kapal Aidil Leriwo, hari 4 tu tadi. Dato' Amawan Tengah kemegak Kaban Kunci Negeri Adun Bukit Sari, engau nyak minta orang menua nyampu, tik bisi pengelandia anang ngai minta gawak, engau ngagak projeknya. Saya juga menyeru kepada masyarakat kita, lebih-lebih lagi yang ada di sekitar kawasan di Lawas ini, yang mereka ada kemahiran-kemahiran tertentu. Inilah peluang untuk kita bekerja. Jadi mereka terbuka, ya. Kalau mereka berminat, ya, ada kemahiran. Saya tahu banyak juga di antara mereka ini yang ada kemahiran-kemahiran. So kalau tak ada kerja yang tentu, ini adalah peluang untuk kita, masyarakat kita di sekitar ini untuk bekerja. Jadi kita taklah nak bergantung sepenuhnya kepada pekerja-pekerja asing. Kelimpah harinya, Dato' Amawang Tengah minta kontraktor projek ngagak hospital lawas ngeruman nembuk ke pengawak sida. Kuya, rakyat di menuanya endang lama udah nanti penembuk projeknya. Dan kita telah pun minta pihak JKR, ini di bawah JKR Federal, ya. Dan untuk monitor perkembangan pembinaan hospital ini, dan dalam masa yang sama kontraktor juga akan mengukakan pelan-pelan tindakan mereka bagaimana untuk memastikan hospital ini dapat disiapkan lebih awal seperti apa yang dijualkan, supaya ianya dapat beroperasi. Taklah kita nak tunggu sampai Disember 2024. Dan projek ini begitu penting sekali. Ini adalah hasrat masyarakat lawas daripada dulu lagi. Dan kita telah pun minta projek ini daripada dulu lagi. Langkahnya Dato' Amawang Tengah nampung pengawak ia ngabas projek ngagak klinik lawas ke dia tu sudah digagak 64.42%. Projek tik ngenak belanja lebih 25 juta ringgitnya berengkah digagak 17 September 2020 lalu disarang tebuk 11 Jun tahun tu. Melekak harinya ia megak bisik ngabas projek ngagak calai pendam Pulau Sari, Kuala Lawas. Projeknya digagak ngenak belanja RM200,000 berengkah hari 14 Disember 2022 lalu dah tembuk kena ke 7 Mac tu tadi. Berita diteruskan dengan pengawal sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, kepekara keperat pemadah dengan UKAS, Dato' Abdullah Saidul, udah nguluk pengawal berandau bergulai dengan sapit Sekretari Perintah Sarawak Pekara Operation, Dato' Hee Chang Kee berinduk UPS Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS berbangunan Baitul Makmur 1 Kuching, Saritu tadi. Pengawalnya belak diguluk Direktur UKAS Samuel Simon dengan bala pegawai UKAS kebukai. Mainnya Direktur UKAS nerang ke Kuih yang 7 dengan langgur program kedekat diatur serta dipenyari UKAS. Sekretari Perkara Bisi Dirandau yang kaum perambu dekat ngatur gempuruk media engau workshop pelin strategik UKAS. Kelimpah harinya Perkara Bukai tiap belak dirandau ianya pengawak dekat ngatur pengerami nyabot tahun kelima UKAS kena ke 1 Ogos di dekat datai. Macam bekal program dekat diatur dikenak ngericah agi pengerami mainnya ilah. Berita udah tu. Perintah Sarawak semampai ngemerat ke Perkara Pelajar berengkah hari pelajar renggat tumu nyentuak tikas tinggi.
Sapit Menteri Pengatur Pemansang Mengeri Tanah Ngorampak Benua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh Madah, ketegalnya, perintah sudah mengungkup ke belanja kebesai dikena memansang ke sistem pelajar di negeri itu. Ia kembali ke Kabang Kusi Negeri Kuala Rajang Madah, ambil ke banding bekas skim bantu pelajar Kuala Rajang, Siti Ari bantu ke semampai dipejalai ke sepemanya tahun, dikena nyawab nembiak lebih lagi sidak ke dekat nampung pelajar ngagai tikas ketinggi. Kita berpandukan kepada maklumat-maklumat yang terkini daripada guru besar, guru-guru dari sekolah untuk mengajukan nama-nama mereka yang yang layak, terutama sekali ibu bapa yang pendapatan rendah ataupun dalam B40 ataupun N40 kerja melihat dari tangannya. Kerana kebanyakan keluarga-keluarga di sini mempunyai anak-anak yang pergi ke sekolah, bukan satu, kemudian mungkin dalam 3-4 orang. Jadi oleh sebab itulah pendekatan yang saya ambil selama ini adalah satu-satunya pendekatan untuk meringankan bebanan yang dihadapi ibu bapa. Ia berjaku minyak, Maya Brandal Ngau Media berprogram Back to School Council Negeri Kuala Rajang di Serikai Kendari 5. Berprogramnya 50 ikut nembiak di Sekolah Primary Abang Haji Matahir Serikai sudah nerima pemerik dikena beli kerban sekolah. Kepada Murama, bisik 1,230 ikut nembiak di Sitak Dun Rajang sudah ditentukan nerima bantu program Back to School tahun itu. Lagi nampung isi berita. Sapit Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hibni, sudah nemuai ngagai Menteri Pengeraja Asal, Rampak Menua Ngau Ubah Klimat Nik Nazmi Nik Ahmad di Kuala Lumpur hari 3 tu tadi. 7 pengawannya dikena berandau ke perkara berkawal ngau kerjasama 2 IT UPS menterinya Nangkan Tuila. Mayanya, seduai belak nerang ke 7 penumbuh UPS menteri diri. Nakak tudul bulutin ukas Iban Lemaita bukulai ngaku es mengenala berita kesili agi tau dipedak dengah semua lama mida ukas jengkau berputar ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube. Ukas hashtag berkongsi penerang kabar semalam.